persaudaraan kita. Pilihan politik boleh berbeda satu kota, kita harus jaga persaudaraan kita, betul? Pilihan politik boleh berbeda, tapi persatuan, persaudaraan, kebersamaan kita nomor satu, betul? Persaudaraan kita nomor satu, betul? Yeah.
juga ingin memastikan kita terus menjaga hati ke depan. Ayo semua seperti Agim, kita jaga hati kita, siap? Jagalah hati, jangan kau marahi. Jagalah hati, jangan hidup ini. Semua. Jagalah hati, jangan kau marahi. Jagalah hati, cahaya ilahi. Terima kasih Dumai, luar biasa pelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesukaan apa gimana Bu? Tadi dendeng Batoko saya suka banget tuh di rumah makan Pak Dato. Nah, terus tadi ada tambusu yang jarang sekali didapatkan di DKI. Jadi apa bang? Makanan kesukaan apa? Dendeng Batoko di rumah makan Pak Dato tadi juga ada tambusu. Saya juga tadi sempat ngerasakan ayam goreng khas rumah makan Pak Dato. Ini nostalgia ya, karena mungkin waktu kecil saya sering kembali ke Dumai makan di rumah makan Pak Dato. Dan menjadi legenda di kota Dumai. Oke. Tugas kita selesai meliput kunjungan pulang kampung saudara kita Cawapres 02 Sandiaga Salahuddin Uno. Alhamdulillah setelah dari kota Kabupaten Siak ya, di Dumai, pertemuan di pipa food court kota Dumai, ribuan umat manusia menghadiri. Setelah itu beliau makan Pak Dato, kemudian kembali sholat jamak di Masjid Habibur Rahman. Selanjutnya beliau bernostalgia apa tilas ke masa lalunya di rumah dia, rumahnya di Kecik Kota Dumai. Selanjutnya beliau juga sempat diundangan menghadiri tabligh akbar di Taman Masjid Belakang. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan aman, sukses dan terkendali. Terima kasih. Rasanya gimana? Terjepit tadi. Ketika liputan nyamannya dengan ribuan masa kita bertugas berdesak-desakan. Itu mungkin hal yang lumrah, cuma butuh koordinasi aja sama pihak-pihak yang terkait. Tapi ya itulah dinamika sebagai peliput di lapangan.